Udah kak doanya. Udah. Ya, bisa diunyah ya. Minum ya. Bisa duduk ya, pelan-pelan. Makan sekalian. Iya, Bu. Kenapa? Terlalu banyak ya? Oke, enggak, Pak? Iya. Lagi? Iya, sedikit. Sedikit ya? Iya. Frater Freddy, setelah ini saya ingin bicara denganmu. Hey Fred, ada tamu dari kamu di luar. Siapa ya? Kurang tahu juga ya, tapi nampaknya penting sekali. Oh, yaudah, kita langsung ke dapur ya. Oke. Kenapa kamu di sini? Kamu nggak tahu kalau ayah kamu sakit? Ya, tahu. Kemarin memang ibu mengirim surat ke saya. Nah, aku kesini mau jemput kamu. Jemput aku? Iya, keadaan ayah kamu semakin buruk. Ya, tapi aku nggak bisa pulang gitu saja. Kenapa nggak bisa? Kamu tuh tahu kan, ayah kamu tuh semakin buruk keadaannya, semakin kritis. Ibu kamu tuh nyuruh aku buat jemput kamu kesini. Ya, tapi kemarin dalam suratnya ibu nggak mengatakan seperti itu. Kamu pikir aku bohong? Freddy, aku tuh tahu ya keadaan ayah kamu di rumah tuh kayak apa. Ibu kamu setiap malam menangis nungguin kamu. Kamu harus ingat, Fred. Orang-orang di rumah itu butuh kamu. Kamu harus gantiin posisi ayah kamu. Nah, buat apa kamu lagi di sini? Kamu tahu kan? Kalau aku juga selalu nungguin kamu. Rena, denger ya. Aku akan tetap di sini. Kamu aja yang pulang. Freddy! Yesus, aku akan tetap di sini mengikuti jalan salib sucimu. Tapi jangan biarkan bapak dan ibuku menderita.